Oke, coba kita lihat. Diapain tuh? Ya ampun teman-teman, disemprot pakai minuman ya. Halo teman-teman, balik lagi di channel Mona Game Indonesia. Oke nih, kita lanjut main The Simpatnya. Jadi di video kali ini, rencananya si Bamau bakal bertemu dengan Ellie ya di sebuah kafe yang ada di The Simpat nih. Jadi pertemuan ini hanya sebatas persahabatan, nggak lebih kok teman-teman ya. Yang dimana sekarang ini si Ellie sedang galau ya, sedang bingung di antara dua pilihan. Jadi ceritanya begini teman, ada dua cowok yang suka dengan Ellie. Nah si Ellie itu bingung ya mau pilih yang mana, makanya dia sekarang curhat sama sahabat dekatnya yaitu si Bang Mao lah pastinya, dan mantan pacar juga ya. Jadi si Cindy dia masih belum tahu loh kalau si Bang Mao pengen ketemu dengan Ellie, karena tadi pagi itu Cindy berangkat kerjanya pagi-pagi banget. Jadi si Bang Mao masih belum sempat bicara dengan Ellie ya, dengan Cindy teman-teman. Tapi nantilah setelah pulang bertemu dengan Ellie, si Bang Mao akan cerita semuanya pada Cindy nih. Ya. Ya kemungkinan ada juga sih si Cindy bakal nyariin Bang Mao, siapa tahu dia bakal nyamperin mereka berdua ya. Jadi ketemu ya tiga-tiganya teman-teman. Pokoknya bagi kalian yang penasaran, nonton saja video ini sampai habis ya. Oke, satu lagi teman-teman. Jadi sekarang si, maksudnya rumahnya si Bang Mao diganti lagi ya, tapi daerahnya masih sama yang seperti kemarin. Karena rumah yang kemarin tuh bermasalah banget teman-teman. Ya, yang dimana setiap habis makan, nggak tahu kenapa, kan biasanya suka cuci piring di dapur ya, karena lebih dekat jaraknya teman-teman. Padahal di dapur itu alatnya sudah lengkap banget. Ada cuci piring otomatis, yang manual pun juga ada teman-teman. Tapi entah kenapa cuci piringnya selalu di kamar mandi. Saya juga bingung teman-teman. Bahkan kamar mandi saya blok ya, agar mereka nggak bisa masuk ke dalam kamar mandi teman-teman. Malah lebih parah lagi, cuci piringnya di kamar mandi yang ada di lantai 3 teman-teman. Bisa seperti itu ya. Ya udah saya ganti aja mendingan teman-teman, karena saya pusing banget ya, kurang efektif ya mainnya. Tapi tenang aja, saran dan masukan kalian yang pernah komentar di video itu untuk halaman belakang rumahnya saya akan terapkan di rumah ini aja teman-teman. Ya, di sini juga punya halaman samping ya yang sangat luas, bahkan lebih luas dibandingkan rumah yang kemarin. Tuh, ya kan? Nanti saran dan masukan dari kalian saya akan terapkan di sini aja ya. Sekali lagi sorry banget teman-teman, rumahnya diganti lagi ya karena permasalahannya seperti itu ya. Oke, ya udah kita langsung aja. Bang Mao bakal bertemu dengan Ellie di sebuah kafe ya, nanti kita akan janjian di sana teman-teman. Tapi sebelum berangkat, sepertinya Bang Mao akan ganti baju dulu ya, biar lebih ganteng ya. Kan pengen ketemu mantan nih teman-teman. Eh bukan mantan, sahabat ya. Oke, kita langsung aja. Nah, main basketnya kita stop dulu teman-teman. Cepetan dong, nanti keburu pulang si Cindy-nya teman-teman. Kalau pulang bisa gagal total nih. Ayo Bang Mao ya, cepetan-cepetan. Oh iya, di sini saya memperlihatkan teman-teman. Kan rumah ini pernah saya pakai ya di video sebelumnya. Jadi kamarnya Sakinah sudah saya rombak lagi nih. Nah sekarang sudah ada meja belajarnya ya, karena Sakinah sudah sekolah. Nah di sini ada perlengkapan tasnya Sakinah, nanti sudah besar teman-teman, sudah dipersiapkan. Oke, kita lihat lagi si Bang Maul. Kita ke atas lagi ya. Lah kok gitu ya. Sip, langsung ganti baju nih. Oke, jadi untuk pakaiannya mungkin saya akan pilih semi jas ya, kayaknya lebih bagus teman. Atau pakai jaket, kalau pakai kemeja kurang bagus ya. Yang mana nih? Pakai kaos. Wah, saya bingung juga teman-teman, karena banyak banget pilihannya.
pakai jas ya, jas. Coba biar lebih formal aja, teman. Ini sweater, wah kayaknya kurang cocok ya. Kurang pas aja. Coba deh kita cari yang lain. Wah, terlalu panas, teman. Kecuali kalau di musim dingin nih. Nah, ini jaketnya lumayan bagus juga ya. Coba deh pakai jas. Nah, atau yang satu style aja, teman-teman. Ada nih, jadi pilihnya lebih gampang. Wah, jangan deh. Terlalu apa ya? Wah, di belakangnya ada apaan tuh, teman? Yang ini, wah, terlalu rame banget. Saya tuh pengen cari yang simple dan sederhana, teman-teman. Nah, yang ini kayaknya kurang ya, agak sedikit kurang. Jadi ini jasnya sangat simple dan sederhana, saya suka banget. Ya udah, Bang Mau akan pilih yang ini. Sekarang mungkin langsung aja menuju ke sebuah kafe yang mereka janjian ya, antara Bang Mau dengan Eli, teman-teman. Jadi videonya sama saya di skip aja, langsung menuju ke sana ya. Oke ya, sekarang kita sudah sampai. Nah, di sini saya akan mencari Bang Mau dengan Eli, teman. Di mana ya tempatnya? Mungkin di luar ya. Nah, ini dia, teman-teman. Tuh kan? Akhirnya mereka berdua ketemu ya. Sudah sekian lama tidak pernah ketemu, baru kali ini ketemu lagi. Oh, si Eli langsung cerita ya. Mungkin permasalahannya dia, teman-teman. Mau minta pendapat nih kepada Bang Mau. Karena dia bingung ya, di antara dua pilihan mau pilih cowok yang mana. Oke. Sedang kasih masukan, teman-teman. Ngomong-ngomong, ini kalau si Cindy datang gimana nih, teman-teman? Gawat banget, karena si Bang Mau tuh dia nggak izin soalnya. Coba dia izin dulu ya pagi-pagi. Ya mau gimana lagi? Kalau si Cindy tadi pagi dia kerjanya berangkatnya pagi-pagi banget. Nah, kenapa tuh? Kayaknya mereka sedang ngobrol tentang apa ya? Hati-hati, Bang Maul. Ya, jangan sampai lah cinta bersemi kembali, teman-teman. Pokoknya ya sahabat ya. Jangan sampai suka lagi sama si Eli. Ingat anak, ingat Cindy, teman-teman. Lah, si Eli mau ngapain tuh? Oh, dia main gitar, teman-teman. Oh iya kan, dia suaranya bagus ya, dia bisa nyanyi. Ya udah, sekarang saya akan mainin gameplaynya, teman-teman. Ya. Jadi di sini Bang Mau akan pesan minuman. Pesan apa ya? Espresso. Ya udah. Kan espresso kalau nggak salah. Pahit ya, teman-teman. Tapi gak apa-apa deh. Ngantri ya, banyak banget konsumennya. Tapi ngomong-ngomong, ini mesinnya, teman-teman, kotor banget ya. Parah banget nih. Ya ampun. Oke. Pesenan si Bang Mau mana nih? Kok gak dibikinin, teman-teman? Coba deh kita pesan lagi. Emang suka seperti itu ya, kadang-kadang. Nah, si Eli juga dia pesan minuman kayaknya. Lagian pegawainya cuma ada satu orang, konsumennya banyak banget. Jadi mereka kewalahan, teman-teman. Ya, lama banget nih. Padahal sudah saya skip ya. Darko. Ayo dong. Cepetan. Nanti keburu si Cindy nyamperin, teman-teman. Coba sekali lagi. Sekali lagi. Iya ya. Dicuekin si Bang Maunya. Nah, kayaknya gede buat nih. Tapi kalau nggak salah pakai cangkir minumannya, bukan pakai gelas. Bukan, itu bukan punya si Bang Mau, teman-teman. Iya, pakai cangkir. Eh,
bener deng. Iya betul teman-teman. Ya udah. Wah hujan teman-teman. Pas banget ya suasananya tuh kan. Ya si Ellie-nya ngobrol lagi teman-teman. Eh dia pindah lagi. Oh dia mau pesan minuman juga ya. Baru selesai. Minumannya baru jadi. Oke kita ngobrol tentang. Nah gak mau diem ya. Kayaknya si Ellie dia lagi. Ini deh apa namanya. Grogi. Atau gini aja teman-teman, kita akan pindah aja ya. Karena di sini banyak orang, ramai banget. Takutnya ada yang tahu nih. Tapi minumannya si Bang Mau akan dihabisin dulu. Nah kemana minumannya? Lah udah hilang teman-teman minumannya. Yaudah deh, kita akan langsung aja pindah tempat. Di daerah mana nih? Coba yang bagus ya. Oh di sini ada teman. Ya tempatnya kayak bagus banget. Bukan? Ya udah kita akan percepat aja ya. Nah akhirnya mereka datang juga teman. Tapi kayaknya suasananya bagus banget nih. Hujan ya rintik-rintik. Oke. Ngobrol sambil pakai payung teman-teman. Shalboda Brogi, Nuloy, Falco, Falconar, Sombra, Konkaru, Kumohimisen. Kalau masalah badan ya, saya lebih suka Ellie teman-teman karena dia tinggi banget. Lebih tinggi dibandingkan dengan Cindy ya. Oke. Mereka berdua sedang ngobrol teman-teman, sedang cerita, sedang curhat nih. Wah, lampunya nyala akhirnya ya. Bagus banget teman-teman pemandangannya. Hujan-hujan, rintik-rintik, ngobrol berdua, pakai payung teman-teman. Jangan-jangan si Bamau dia bakal. Tapi jangan deh, jangan-jangan. Kasihan Sakina. Kan tujuannya hanya curhat aja. Ya kan? Nah, ini ada siapa teman-teman? Coba. Wah, ada sisi ini teman-teman. Nah, lu gimana nih? Sisi ini nyamperin ya, parah banget. Wah, gimana nih si Bang Mau dia jadi salah tingkat tuh. Ya kan? Oke, coba kita lihat. Diapain tuh? Ya ampun teman-teman, disemprot pakai minuman ya. Aduh, ini salah paham Cindy. Ya, jangan begitu. Si Bang Mau dia bakal cerita yang sebenarnya terjadi apa teman-teman. Lah si Ellie kemana tuh? Tuh kan si Ellie-nya dia pulang teman-teman. Ya iyalah, kasihan. Oke nanti si Bang Mau bakal telepon si Ellie mungkin akan minta maaf. Dan si Bang Mau dia sekarang bakal cerita semuanya kepada Cindy. Ya biar gak salah paham teman-teman ya. Oke, di sini ada wartawan juga nih di besi empat. Oke, kayaknya si sini sudah paham ya, sudah mengerti. Ya mudah-mudahan aja teman-teman. Camus Flamon, Camus Four, Mapsih. Oh kata si, lah si Bang Mau dia marah teman-teman. Tapi kayaknya enggak deh. Eh marah, iya betul marah ya. Ya udah mungkin kita akan pulang aja ke rumah. Karena kalau menyelesaikan masalah di sini nggak benar teman ya. Harus pulang ke rumah nih.
Susu. Tuh kan gak mau sih sininya teman-teman. That's a rub. Oh, sini dia kelebat kencing. Ya udah kita pulang aja deh. Jadi teman-teman, sekarang si Bang Mau dengan Cindy dia pulang. Ya mungkin nanti di rumah akan ceritanya dilanjutin lagi ya, biar nggak salah paham. Oke, sekarang Bang Mau dengan Cindy sudah pulang ke rumah teman-teman. Ya kita lanjutin lagi ya penjelasan ke Cindy. Semoga aja Cindy dia bisa memaafkan dan mengerti ya. Oke, bisa paham ya teman-teman. Karena hanya cuman sahabat aja, gak lebih. Nah, kenapa hilang tuh? Biasalah ya, suka seperti itu. Nah. Oh, si Bang Mao dia merayu Cindy teman-teman. Kayaknya mereka berdua sudah baikan ya. Jadi teman-teman, di video kali ini ceritanya hanya sebuah karangan versi Desi 4. Hanya sebuah cerita apa namanya ya? Rekayasa lah. Yang penting sekarang Bang Mau dengan Cindy sudah baikan. Oke, teman-teman. Mungkin videonya sampai di sini aja. Thank you banget ya kalian sudah menonton video ini dan jangan lupa lah komentar di bawah, like video ini dan subscribe bagi yang belum. Nanti kita akan lanjut lagi ke video The Sims 4 yang berikutnya.